Alright, assalamualaikum and welcome back to my channel. Aku lain pula intro dia. Macam apa Bella kan? Okay, insyaAllah hari ni aku akan tunjuk korang. Tak nak cakap. Actually, aku baru balik daripada lab. Lepas tu, ramailah komen minta tolong buat tour dekat fakulti tu. Fakulti ni apa semua kan. So sekarang ni salah satu yang menjadi favorite komen-komen dekat aku punya channel sebelum-sebelum video yang sebelum ni kan, tolong kak boleh tak saya nak request tolong buat tour dekat fakulti engineering. Okay, hari ni yang sebelum ni pernah dah buat jalan kat sini kan, yang video college mawar, boleh tengok siapa yang tak tengok lagi. So sekarang ni aku tengah berjalan kaki, anggap je aku ni duduk dekat college Melati nak pergi ke fakulti kejuruteraan awam. So kalau aku daripada college mawar, aku kena jalan dari sini, jalan geda. Ni dah terhati sini kawan, tengah berjalan lah nak pergi ni ke fakulti kejuruteraan awam. To tell you honest, I don't really know apa yang best dekat Jawa. Depan tu ada ni. Ni Busway Dam. So, kebiasaannya orang akan jalan kaki lah. Ini kalau yang nak pergi fakulti-fakulti lain tunggu bas kat sini. Cuma ni tadi ada bas, aku tak nak terus cross. Tak apa, kita duduk tengok kat sini ya. So, seperti yang korang nampak dekat depan aku ni, fakulti kejuruteraan awam. Sorry kalau bising sikit. So, kejap lagi aku akan cuba merentas jalan, tunjukkan korang. Tengoklah kalau aku rajin, aku tunjukkan 3 fakulti kejuruteraan dekat UITM ni. Kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik. Kalau sempat aku tunjuk 3-3. Macam sekan pula. Lepas-lepas kita jalan. So normally yang student UITM pagi-pagi dah akan lalu kat sini. Ni lalu tiba ni. Jalan. So benda yang first korang akan nampak kat sini, aman kita tak awam. Selamat datang. So mari kita jalan. Dekat bangunan ni ada YECC Center, Student Center Level 5. Tak silap aku, kawan aku ada buka kedai photostate dekat dalam ni. So kalau dah buka nanti, sesiapa yang nak photostate boleh pergi kedai dia. Aku malah nak masuk dalam je. So kita just jalan-jalan dekat luar ni je, okay? So tadi korang dah nampak kan, daripada College Mawar kita jalan kaki nak pergi apa, fakulti engineering, civil engineering kan. So inilah bangunan dia. Ni sekarang ni kita tengah jalan lagi. So akan jumpa lagi satu fakulti, iaitu fakulti ni. Yang ni sekarang kita dekat Fakulti Kejuruteraan Mechanical Engineering. Siapa budak-budak Mechanical Engineering can say hi in this video. So dia bersebelahan Fakulti Kejuruteraan Awam. So sekarang ni Fakulti Kejuruteraan Mechanical. Tak nampak sangat sebab ditutup oleh pokok-pokok ni. So dekat atas dah mechanical. Aku tak sure lah gua ada kawan ke tak dekat mechanical ni. Ada kot rasanya. So berhadapan dengan mechanical ni, inilah College Melati. College Melati. Aku pernah duduk kat sini juga dulu. Kita jalan lagi punya jalan lagi. Fakulti engineering besar. Ni dekat sini masih lagi mechanical besar lagi. Berjalan lagi. So seperti yang korang nampak kat sini, College Melati berhadapan dengan kejuruteraan mechanical dengan College Kejuruteraan Awam. So di combine lah tu. Kita teruskan perjalanan kita. So dekat College Engineering ni, maaf lah kalau salah aku punya fakta ni, dia ada 2 tower. Tower 1 Tower 2. Dekat salah satu tower ni ada library. Aku selalu juga lepak dulu time undergrad. Siapa-siapa nak cari jodoh bolehlah datang sini. Tapi utamakan pembelajaran tu. Okay, so sekarang ni
kita tengah berjalan menuju ke kompleks kejuruteraan Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Dekat sini. Besarlah. Kalau aku nak tua-tua salah satu fakulti ni, aku rasa tak cukup. Mungkin 2 jam kot sebab besar sangat ni. Depan kompleks ni, nampak tak? Kat sini adalah parking-parking pelajar, okey? Yang dibenarkan. So, mari kita jalan kejap dekat fakulti, dekat kompleks ni. Kat sini lah, diorang selalu buat event ke apa kat depan ni lah. So, ni adalah dataran kompleks tu. So, ni dia punya stage kosong lah, tak student. So, dekat menara satu, kita ada fakulti kejuruteraan mechanical, kejuruteraan awam. Oh, perubatan pun ada dekat sini. Oh, really? I don't know. Baru tahu dekat sini ada perubatan. Tapi tak silap saya, perubatan dah pindah dekat UITM Sungai Buloh dengan UITM Selayang. So, kita ada pita empat. Yang pita yang tadi yang aku cakap tu, tempat mencari jodoh. Jom kita cek ada apa dekat menara 2 pula. Depan lagi, depan lagi. Dekat menara 2 ni baru korang boleh jumpa fakulti kejuruteraan elektrikal. Fakulti pergigian dan seterusnya. Banyak sangat pula perlu baca. So dari rate ni aku boleh masuk. Dia sebenarnya tak boleh masuk ni. So ni pita dia. Alright. Kita teruskan perjalanan lagi. Kita tengok apa lagi ada kat sini. Ini baru aku bawa korang jalan-jalan dekat luar je tau. Bukan kat dalam lagi. Kat dalam ni aku tak berapa fasih lah. Tapi kita tengok-tengok apa je ada kat sini . Ini aku rasa dah start masuk dekat fakulti kejuruteraan elektrik. Bangunan di sebelah-sebelah ha. So mari kita tengok apa yang ada. Dia ada Applied Electricity Laboratory. Dan seterusnya lah. Macam-macam lab lah dekat sini. Nak cerita lebih pun aku tak reti sebab yang ni bukan bidang aku. So korang tengok je lah. Mungkin budak-budak electrical, mechanical, civil boleh kot sikit-sikit komen dekat bawah explain lab ni untuk apa. Dan seterusnya banyak lagi lah dekat sini. So aku harap lepas aku buat tour ni, korang dah nampak lah dekat mana fakulti kejuruteraan awam, fakulti kejuruteraan mechanical, fakulti kejuruteraan elektrikal. Panas weh, panas. Tapi sebab kadang ramai sangat komen, ramai sangat request, I have to do it sebab I have the, orang kata boleh masuk kan, saja untuk tunjuk. Aku tahu semua orang sekarang ni semua tengah stres dengan keadaan yang tak boleh masuk tak boleh masuk belajar kan. So hopefully dengan video ni dapatlah mengubat kerinduan korang yang tak sabar-sabar nak balik universiti belajar. Aku tahu rakyat Malaysia ni semua tak sabar. So aku rasa sampai sini sahaja. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kalau ada masa, mungkin aku boleh pergi tour satu-satu building ni. Tapi aku kena katam dulu lah sebab aku tak tahu, bukan fakulti aku. Just stay on to show lah. Alright, macam biasa before aku end vlog ni, jangan lupa like, comment and subscribe. And don't forget to on the notification bell yang paling penting. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Take care everyone. Stay safe. Bye-bye.